Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam Temu Minda dan pada malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang membentuk sebahagian daripada jati diri kebudayaan kebangsaan kita di Malaysia, iaitu nasyid. Malaysia dianggap sebagai persada nasyid contemporary dan kerajaan ingin membangunkannya lagi, memberikan dokongan yang sekuat-kuatnya, dan kerana itu pada 27 hari bulan Disember ini di bawah anjuran Majlis Usahawan Nasyid Malaysia, Munshid, dengan kerjasama kami di Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri, akan berlangsung buat pertama kalinya Anugerah Nasyid Malaysia atau ANAM. Tetapi sebelum kita bicara lebih mendalam, kita saksikan video pendek tentang beberapa lagu lama agaknya dalam dunia nasyid contemporary di Malaysia. Kilauan sebilah belati, tersiksa jiwa merindu, terjimai gohing muka gesal jauh. Sebijak jiwa berkah, dicorong wabun hamsara. Jadi kita memang terkenal dengan nasyid dalam bahasa Melayu, ada juga yang dalam bahasa Arab, dan sebahagian kita mungkin terkenang lagu-lagu nasyid yang lama, Allahu Akbar, ya. Itu antaranya. Dan bersama dengan saya untuk berbicara tentang nasyid pada malam ini, sesedara ialah Presiden Munshid, Saudara Muhammad Razin Cik Mun, yang bersama saya di studio. Dan bersama-sama saya juga adalah dua orang adik-beradik yang dikenali sebagai The Helmis, yang berada di dalam talian, yakni saudari Heliza Helmi dan adiknya Hazwani Helmi. Apa khabar semua dan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ya. Baik, Saudara Razin. Ya, Tuk. Malaysia, persada nasyid contemporary. Apa beza nasyid contemporary dengan nasyid yang agaknya bukan contemporary? Okey. Tentunya perbezaan adalah dari sudut kalau dulu pada peringkat awal tahun 96-97 ketika Raihan mula-mula muncul, tentunya dari sudut instrumentasinya. Kalau kita balik kepada tahun 70-an sebagai contoh, 80-an, ketika itu nasyid hanya dia memberi fokus pada irama pandang pasir. Macam kita tengok dalam klip tadi tu. Tapi bila 1990-an, kita banyak menggunakan perkasi ataupun alat ketuk sebagai asas pada muzik nasyid. Walau bagaimanapun, evolusi ataupun perkembangan yang pelbagai yang mempengaruhi perkembangan muzik nasyid itu sendiri menyebabkan akhirnya irama nasyid itu melibatkan pelbagai genre muzik. Ini juga berkait rapat dengan keterbukaan ulama-ulama fiqh kita yang lebih terbuka pada dekad ini tentang hukum hakam berkenaan muzik. Satu ketika dulu kalau nasyid tu dia macam ni je. Ya, betul. Dan tak berapa nak ada lagu, ya, irama padang pasir.
dulu masa musabakah, orang tunggu waktu antara menunggu hadiah dan sebagainya, sebab pada masa itu akan ada nasib. Ada satu kumpulan daripada Sarawak, Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu, BINA, yang lagunya itulah Allahu Akbar, kemudian Bena Membena dan sebagainya, cukup terkenal. Betul. Itu zaman saya kecil lah, saya tak nak sebut tahun bila. Sejak bila yang kumpulan-kumpulan nasyid tanah air kita ni menempa nama di luar negara? Okey. Saya kira dia memang penghujung ketika mula-mula nasyid contemporary itu dilahirkan di Malaysia. Kenapa saya katakan dilahirkan Malaysia? Saya masih ingat Abang Farhin Abdul Fattah, pengurus arahan ketika itu. Ketika mereka membuat idea bagaimana kita nak tampilkan nasyid dalam bentuk baru, beliau telah pun berbincang dengan sekumpulan rakan musician dan sebagainya, bagaimana bunyinya nasyid kontemporari itu. Jadi akhirnya dengan beberapa pendekatan dan research mereka, maka lahirlah Raihan sebagaimana yang kita pernah dengar ketika album pertama, kedua dan sebagainya. Dan begitulah, daripada situlah akhirnya apa yang Malaysia lakukan itu diterima juga di peringkat antarabangsa. Kerana apa yang kita di Malaysia ni sedikit bertuah, kerana kita ni satu negara yang mempunyai pandangan ulama yang agak luas ya dari sudut muzik. Jadi apabila kita pergi ke luar negara, kita boleh membuat persembahan sama ada dengan muzik perkasi ataupun secara akapela, sebab kita faham setengah-setengah negara yang mereka mengambil pendekatan yang sedikit keras tentang muzik. Tapi penasyid kita masih mampu. Saya sendiri tu ada pengalaman, kita ke selatan Thailand membuat persembahan, oleh kerana kelompok masyarakat di situ agak mempunyai pandangan sedikit keras tentang muzik, maka kami 2 jam tu membuat persembahan secara akapela. Okay. Jadi tidak ada muzik, tidak ada minus one, tidak ada sesuatu pun alat. Jadi kita meraihkan pendapat itu, dan saya kira inilah keistimewaan kita. Kita boleh membuat persembahan dengan dan meraihkan kepelbagaian pendapat dalam fik, dan kita mampu memberi warna yang berbeza pada nasyid. Dan kita meraihkan juga penglibatan wanita. Betul. Dalam industri nasyid, dalam dunia nasyid. Dan saya nak tanya Heliza. Heliza baru balik dari Syria. Dia bukan saja seorang penyanyi, pelakon, influencer, tapi juga seorang aktivis. Jadi katanya ke Syria menghantar bantuan, dan pada waktu yang sama masih aktif bernasyid. Saudari Heliza. Dan juga kita panggil Abang Razif kita lah, yang sangat memberi banyak tujuh ajar. Sebenarnya lagu awal-awal berapa tahun yang lalu? Mungkin 5 tahun yang lalu. Cuma zikir dan selawat kita. Lama lagi, 8 tahun yang lepas. 8 tahun yang lepas. Abang Razif adalah salah seorang daripada producer untuk lagu-lagu kami sebenarnya. Dan saya terlibat dalam industri seni pun dalam usia 21. Razoni Helmi, beza kami lah untuk pengetahuan semua, beza kami 11 tahun, dan kami pun baru balik daripada Syria. Sebelum pergi ke Syria, sebenarnya Razoni Helmi dah menghasilkan satu lagu. Alhamdulillah. Tajuknya Bila Aku Sudah Tiada. So konon-kononnya kita tak tahu kan, akhirnya kita semua akan pergi meninggal dunia. Jadi memberikan di dalam lagu itu pun ada kalimah La Ilaha Illallah, ada pesanan-pesanan kepada orang ramai, kalau kita tak ada, teruskan perjuangan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan kita lagi balik. Alhamdulillah. InsyaAllah, untuk meneruskan perjuangan sama ada dalam bidang industri seni, dakwah dan juga dalam misi kemanusiaan, insyaAllah. Okey, dari segi perkembangan nasyid contemporary, tadi kita berbicara soal nasyid contemporary, bagaimana Heliza, ini saya nak tanya Hazwani lah, adiknya pula, melihat kedudukan Malaysia misalnya di rantau sebelah sini, di alam Melayu, kedudukan nasyid, penasyid-penasyid wanita kita di alam Melayu. Kalau kita tengok penasyid-penasyid, kalau khususnya lah nasyid di kalangan wanita ni mungkin belum berluluasa lagi. Tapi kalau kita tengok sekarang ni dah mula banyak, antaranya Farhatul, Masya Allah. Dan yang uniknya bila kita kaitkan sedikit jugalah berkaitan dengan anak muda, kita tengok pelibatan anak muda ni sangat-sangat kreatif. Mereka menggunakan platform TikTok sebagai medan dakwah mereka, walaupun video tunjuk-tunjuk tapi informasi itu sampai. So begitu juga dengan nasyid. Mungkin ada setengah orang ada pandangan yang berbeza, tapi macam kami, selagi mesej itu membawa kebaikan, memberi manfaat pada jiwa, silakan. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi lah lepas ini anak-anak muda untuk join sekali. InsyaAllah.
Jadi nasyid bukan sekadar lagu, dia dakwah, dia tarbiyah. Yeah. Dan saya masih ingat ketika saya dalam Majlis Belia Malaysia masa itu brothers ya. Yeah. Yasin dan kawan-kawan kita buat satu tamrin khususlah khusus kepimpinan dan peserta sangat seronok sebab daripada kejut subuh sampai kepada azan sampai kepada imam sampai kepada tazkirah ya sampailah habis isyak sampailah nanti qiyam mulai malam ini semuanya abang-abang nasyid. Jadi dari segi inilah, dari segi dakwah, perkembangan nasyid contemporary juga sangat membantu saya fikir. Betul. Dari sudut dakwah memang kita selalu sebut bahawa nasyid ni bukan sekadar hiburan yang mendidik jiwa, kita sebut begitu, tapi juga sebagai instrumen dakwah yang mana kita menyebarkan dakwah itu mesej-mesej kebaikan melalui lirik-lirik kita. Dari segi falsafahnya pun nasyid ni bagi saya ada tiga perkara asas. Yang pertama risalah. Risalah ni kita merujuk kepada mesej dan lirik lagu itu sendiri. Kedua kita ada juga elemen dakwah. Dakwah bermaksud ialah kita mengajak orang buat baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah elemen tarbiyah. Tarbiyah bermaksud lagu itu sendiri, penglibatan seorang penyanyi itu dalam nasyid boleh mendidik dia sendiri sebagai seorang Muslim yang baik. Itulah tiga elemen yang kita rasakan yang boleh membentuk keistimewaan ataupun membentuk jati diri penasyid itu sendiri. Ya. Ya. Heliza, kita kata nasyid adalah dakwah dan juga tarbiyah, tetapi nasyid juga bisnes. Sebab saya lihat ramai di kalangan penggiat nasyid ataupun aktivis nasyid yang juga terlibat dalam perniagaan busana, barangan dan perkhidmatan halal. Bagaimana pandangan Heliza dalam hal ini? Satu perkara yang baik dalam hidup kita kan kita perlukan satu hiburan. Ada orang yang berhibur tu dengan main bola. Ada orang berhibur dengan menulis lirik. Ada orang berhibur dengan bermain game. Ada orang hiburannya adalah dengan berniaga. Jadi kalau dia boleh memperkasakan ataupun memperkayakan pelbagai itu, okay, dari sudut bisnes, sekarang ni orang pun perlukan lagu. Kadang-kadang perlu apa jingle yang orang panggil. Kalau orang kata, itu lagu apa? Oh, ni cerita pasal susu kambing. Ini cerita pasal jumpa, tuduh dan sebagainya. Dia attract orang sebab kita ni, naluri kita, fitrah kita ni memang sukakan seni dan juga hiburan. Dan bagusnya kalau hiburan dan juga seni itu diarahkan satu benda-benda yang baik. Kalau tak, manusia ini, terutamanya anak-anak muda kan, anak-anak yang tak berapa muda pun akan mencari juga hiburan yang tidak sepatutnya itu kita khawatir tu. Dan sebenarnya dalam masa yang sama kalau kita tengok dari segi sudut spektrum nasyid itu sendiri, maknanya kalau kita betul-betul berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, Nabi sendiri mengajar kita bahawa berbisnes lah sebab ada kebaikannya. Jadi bukan saja kita fokus berdakwah dari segi sudut nasyid, kadang-kadang kita boleh berdakwah juga melalui sudut bisnes. Contoh macam Dato' ada sebut pasal busana, itu sebenarnya antara satu cubaan yang kita nak cuba dekati masyarakat, macam mana nak berpakaian dengan yang lebih sesuai dan sebagainya. Dan Dato' tambahan. Yang adik-beradik Hilmis pakai ni busana buatan sendiri ke? Kami ni macam pilih pedas. Okeylah. Okey. So, ini ada ni sikit. Alright. Pakai yang lain pada mana-mana. Okey. Jadi disebabkan kita kenalan juga jadi kita pakai apa yang ada. Boleh. Baik. Anugerah. Anugerah yang kita nak adakan pada 27 hari bulan ini. Ya. Trofinya dah ada. Betul tu. Trofinya. Oi, berat. Berat tu. Anugerah Nasyid Malaysia 2020 untuk susunan muzik terbaik. Ya. Jatuh kepada. Belum lagi. Jadi boleh cerita sikit. Macam mana lahir idea? Ini bukan kali pertama ada anugerah, tapi ini mungkin kali pertama dalam skala yang sebesar ini. Betul tu. Tapi idea ni datang daripada Munshid. Ya. Dibentangkan kepada saya, kepada Menteri Agama dan kami berdua mendokongnya. Tapi dari mana datang idea? Idea ini datang daripada sesi perbincangan dan percambahan minda antara ahli-ahli munsyid, kepimpinan persatuan. Bagaimana kita nak istilahnya push balik atau kembalikan era kegemilangan nasyid itu. Kita dah faham bahawa setiap genre muzik, dia ada circle-nya tersendiri. Nasyid dah hampir 20 tahun. Jadi saya kira kita perlu berbuat sesuatu untuk meletakkan kembali nasyid berada di atas, carta atas. Jadi
penganjuran ANAM ini, ANAM 2020 adalah salah satu usaha ke arah itu, di mana kita antara objektifnya adalah kita nak meletakkan satu penanda aras kepada para penggiat nasyid kita. Apakah yang dimaksudkan dengan karya-karya berkualiti dari sudut lirik, lagu, susunan muzik dan sebagainya. Maka dengan itu, apa ni, sasaran kita lebih besar. Apabila kita dapat satu karya yang berkualiti, maka kita ada potensi untuk kita pasarkan peringkat dunia. Kategori-kategorinya banyak. Saya dengar ada 11. Betul. Ya, boleh disebutkan okay. Secara ringkas. Kategori kita ada tiga kaedah penjurian ataupun penilaian. Pertama, juri profesional, kita ada 6 kategori, iaitu lirik terbaik, lagu terbaik, susunan muzik terbaik, rakaman terbaik, video muzik terbaik, dan kita juga ada 3 kategori untuk diundi oleh peminat, iaitu artis nasyid pilihan, artis baru nasyid pilihan dan artis Nusantara pilihan. Dan 2 lagi kategori adalah kategori anugerah khas juri, iaitu anugerah kembara dan khalifah. Jadi kalau kita tengok di situ, kita ada penglibatan ataupun penilaian dari sudut populariti dan juga kualiti. Tapi fokus kita sebenarnya pada kualiti. Yes, kita tahu populariti juga memainkan elemen yang penting dalam kita menentukan, mengukur kejayaan pada satu-satu artis. Tetapi asasnya harus produk tu mesti berkualiti. Maka kita boleh berkongsi dengan masyarakat di luar sana. Inilah yang dikatakan satu karya nasyid yang berkualiti. Khaliza dan Hazwani, apa dia maksud sebuah nasyid yang berkualiti itu, bagaimana mengukurnya? Pada lagunya kah, pada liriknya kah, macam cerita piramid pula, atau pada apakah? Saya pernah dengar lah orang-orang yang hebat, orang yang optai, senior-senior yang biasa menjuri lah, kata mereka adalah sesuatu lagu yang baik walaupun suara sedap, terdengar sangat dengan power, kalau dari segi pemagahan pun tak boleh memberi 100% kepada suara sahaja. Dia berkenaan dengan melodi kah awal, melodi, lirik, bahagian susunan lagu, dan of course lah suara penyanyi juga. Dan bagaimana lagi yang menciptakan? Rasanya yang paling penting adalah rasa, roh jiwa tu. Bila seseorang penulis lirik tu, dia betul-betul buat daripada hati. Dan begitu juga dari segi penyanyi tu, dia menyanyikan lagu itu bukan semata-mata menyampaikan mesej, tapi dia betul-betul merasakan baik-baik lirik itu. Bagi saya, itulah antara paling terbaik, sebab kita menyanyi ni bukan sekadar nak menghiburkan jiwa-jiwa manusia, tapi dalam masa yang sama kita nak membawa mesej, which is Nabi Muhammad dah bawa 1400 tahun dahulu dah. Tapi dalam bentuk yang mudah untuk semua masyarakat boleh terima. Ya. Jadi Razin, ya. Anugerah ini ialah kami di antara saya dengan Dr. Zul, kita kata tahun ini adalah kali yang pertama yang kerajaan bagi dokongan. Penyiar rasminya ialah RTM. Okay. Dan kita berharap kita boleh adakan ANAM ini pada setiap tahun. Tetapi kita juga berharap akan ada bantuan, sokongan daripada pihak swasta. Ini kali yang pertama ni, tak apalah, kerajaan ke depan dulu, zaman COVID pula. COVID. Dan sebut pasal COVID pun, rancangan pada 27 hari bulan itu, sebenarnya tak ada orang dalam studio, betul, kan? Betul, ini betul. Ini kena jelas juga. Betul. Nanti kita kena tembak sebab tak ikut SOP. Betul. Dari segi penganjurannya, memang kita bekerjasama rapat, mendapatkan nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara. Dan oleh sebab itu juga kita mengurangkan keberadaan individu ataupun peserta di dalam auditorium kita. Jadi apa yang kita buat, pertama sekali kita asingkan, maksudnya segmen persembahan sebagai contoh kita rakamkan lebih awal. Untuk malam siaran langsung pada 27 hari bulan, hanya yang ada di situ hanya penyampai, penerima dan host. Jadi memang orang kata keterlibatan atau keberadaan individu atau manusia di dewan itu sangat sedikit lah. Jadi itu perkara yang pertama. Yang perkara-perkara lain seperti sebagai contoh hand sanitizer, malah kita mengadakan satu pembahagi antara penyampai itu, Luksina, untuk mengasingkan macam kat dalam dewan rakyat. Sebenarnya kita ambil idea tu sebenarnya. Kita tak ada ini. Kita
tak ada. Okey, alright. Okey. Tapi itu antara usaha-usaha yang kita lakukan, yeah, memastikan bahawa ANAM 2020 benar-benar mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita juga berhasrat bahawa mulai tahun depan kita nak menganjurkan anugerah nasyid Malaysia peringkat antarabangsa. Ya. Mungkin pada peringkat awal tak mampu nak buat setiap tahun, mungkin dua tahun sekali. Rasa-rasanya sambutanlah daripada dunia Islam macam mana agaknya? Saya rasa insya-Allah saya rasa sambutannya akan baik kerana mereka setiap tahun jika kita lihat sebelum Covid, artis-artis nasyid antarabangsa selalunya akan meletakkan Malaysia ni sebagai salah satu venue yang wajib mereka untuk datang untuk buat persembahan kerana recognition crowd Malaysia itu sangat penting bagi mereka. Jadi kita boleh tengok dulu sebelum ni Mahir Zain datang, Sami Yusof, ramai lagi, Sheikh Mishari. Mereka ni daripada benua-benua yang berbeza-beza tetapi mereka datang ke Malaysia untuk membuat persembahan di sini. Dan saya kira dan musyrik Malaysia sendiri pun kita mempunyai jaringan hubungan dengan bukan saja saya cakap syarikat rakaman, juga ada asosiasi ataupun pertubuhan yang menaungi nasyid di luar negara. Jadi kita rasakan insya-Allah dengan persediaan yang rapi, sokongan yang kuat daripada banyak pihak termasuk kerajaan khususnya, maka insya-Allah anugerah nasyid antarabangsa Malaysia itu akan mendapat sambutan yang lebih baik dan insya-Allah kita bersedia untuknya. Heliza, bila agaknya nak membuat persembahan di luar negara? Ya, Allah, soalan ini memang best. Ini adalah impian yang kami berdua tulis matlamat ini, siap doa depan Kak Abah. Semoga dakwah ini boleh sampai ke seantero dunia sebenarnya. Jadi kalau nak cakap antarabangsa tu, nyanyi depan-depan pelarian Syria, anak-anak Syria ada. Nyanyi dekat anak-anak Gaza, anak-anak Afrika, anak-anak Yaman. Walaupun mereka mungkin tak memahami lagu-lagu bahasa Melayu, tapi nampaknya mereka sangat enjoy. Dan ada kalimah-kalimah yang kita bersama, iaitu contoh macam La ilaha illallah, sudah sambut. Kalau selawat pun dia dengarlah beberapa kali, lepas tu mereka akan sambut together. Jadi sampai orang-orang Syria pun cakap Suria Malaysia satu. Maknanya wahid, 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 Suria Malaysia wahid, satu, 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 Suria Malaysia satu. Jadi dia macam sangat seronok orang Malaysia menyanyikan kat diorang, dan diorang pun nyanyi juga kat kami lagu Komaru, lagu nasyid-nasyid antarabangsa yang mereka tahu dan share kepada kami. Jadi di situ kita rasa wah, pun tak pernah jumpa, tapi rasa macam satu keluarga sebenarnya. Saya difahamkan yang kumpulan-kumpulan kita ni dah pergi ke lebih berapa, 20, 40 negara? Mungkin 40, 50 negara. Itu tanpa dokongan kerajaan ya? Ya, selama ni kalau ikutkan memang begitulah, maksudnya atas inisiatif sendiri. Mungkin ada dokongan tapi tidaklah begitu besar. Dan saya kira, dan saya ingin juga saya notakan di sini bahawa kadang-kadang ada negara-negara yang mungkin artis-artis lain tak sampai. Saya sebagai contoh, Rahim pernah sampai ke Trinidad and Tobago. So, negara yang sampai. So, satu maksudnya potensi yang penerokaan dari segi pentas antarabangsa yang telah kita penasyid kita lakukan sangat-sangat baik sekali. Cumanya saya kira jika ada sokongan-dokongan yang kuat daripada pihak kerajaan selepas ini, kita boleh meneroka kawasan ataupun negara-negara yang lebih luas. Ya. InsyaAllah. Kita akan bincang lagi ni sampai bila pun tak habis. Tapi saya nak ajak Razin dengan saya ke sebelah sana sebab kita ada bersama-sama dengan kita kumpulan atau salah satu kumpulan yang tersohor dan sudah sampai ke peringkat antarabangsa. Apalagi kalau bukan Rabbani. Yes, Rabbani. Apa khabar? Assalamualaikum. Diorang masuk tak dalam anugerah? Finalist. Oh, finalist. Oh, tahniahlah. Dah tentulah tu dah masuk finalist. Okey, alhamdulillah. Ada album baru? Kita dalam situasi sekarang ni, kita banyak keluarkan single. Okey. Jadi kebetulan anugerah ANAM ni, kita ada buat 3 lagu daripada tahun 2018. Lagu Itihad. InsyaAllah sebentar lagi kita akan nyanyikan. Itihad yang maksudnya perpaduan. Yang kedua lagu Rindu Baitullah. Sebelum PKP hari itu, kebetulan kami rakam lagu Rindu Baitullah.
Lepas tu PKP pula. So rindu lah orang agaknya, insyaAllah. Dan yang ketiga lagu Maulana. Okey. Jadi saudara, saya akan tinggalkan Temu Minda dengan dihiburkan insyaAllah oleh kumpulan Rabbani yang terkenal ini. Dan jangan lupa pada 27 hari bulan Disember, 9 malam daripada RTM, iaitu Anugerah Nasyid Malaysia, Anam. Jadi silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi di lain masa.